Lu sering perawatan gak sih? Sering lah, makanya kulit gue bagus. Masih ini ya, masih kayak gak kayak secantik Dian Sastro, kayak Tamara Blazensky gitu loh. Kayaknya mata bapak ada masalah deh. Ini makeupnya temanya apa sih? Temanya itu ya kayak human and dog, jadi harus menyerupain gitu loh. Bilang ini emang untuk pendalaman karakter, emang harus seperti ini di filmnya gitu. Ya, lebih menjiwain kehidupan biar kamu bisa mengetahui kehidupan anjing itu seperti apa, binatang itu seperti apa gitu. Lebih natural. Udah, cukup segini. Oke, jadi Dennis pasti kaget nih karena gue akan masukin anak gue sendiri, Nino. Nino akan masuk dan Dennis baru tahu kalau Nino ini juga akan bermain di film ini. Kita lihat reaksi dia seperti apa. Say. Ih, sambut dong. Ih, cowok cucok juga sambut. Hey, Baik. Masih cakep aja kamu. Iya dong. Ini kenapa sih? Sinis banget. Ini Nino. Nino namanya. Sini. Nino Kuya. Kok sama dia sih jadinya? Ini peran utamanya. Gimana sih kata lu pada ini saya pemeran satu-satunya, pemeran utama. Kok jadi sekarang gua malah peran pembantunya si Nino? Oke. Kasih skrip, kasih naskah, Nino naskahnya kecil, Dennis besar, tapi suruh ngapalin dalam waktu 5 menit. Dennis kasih yang banyak skripnya, kan gak mungkin dia ngapalin dalam 5 menit. Kita bagi skrip aja ya. Tahu sih Nino yang itu gue mah kagak mau. Oke, kita bagi skrip buat si ganteng, buat Dennis. Skripnya gimana? Bisa baca skripnya nanti lama. Tuh, gimana? Udah tahu semua nih skripnya gimana? Kok skrip dia tipis banget? Sabar, jangan marah-marah semua. Saya jelasin. Ini kenapa banyak? Wajar, karena si ganteng adalah peran utamanya. Kan Dennis kan pembantu, jadi lebih pembantu. Harus banyak. Peran pembantu. Oh, pemeran pembantu, bukan pembantu ya. Baca dulu, kita kasih 5 menit. Hafal semua skripnya. Nanti kita mulai. Hah? 5 menit tuh suruh gue hafalin kayak ini? Iya dong, 5 menit. Gimana caranya? Ya lu mah enak, itu skripnya dikit tuh, sampai lembar tuh. Cuma segini doang, ini cuma 10 lembar. Baru aja banyak protes. Udah, pokoknya Dennis suruh mulai acting, tapi setiap Dennis acting, bilang actingnya Dennis jelek. Kamera standby, go action! Nino, tolongin dong, ada anjing terluka. Nih, terluka tuh, lihat tuh. Ini, mas, kurang panik ya. Kurang dapat feel nih. Gua nggak bisa deh kalau dia actingnya gini. Orang tadi skripnya gua disuruh baca puisi dulu. Gua jadi tolong anjing. Nanti gua balik lagi. Kamu kan jadi bikin dia bad mood kan ya. Lu orang yang bikin gua bad mood. Kayak nggak usah dijelek-jelekin gitu dong. Enak aja, gua mah cakep, diapain juga. Sorry ya ganteng. Yaudah, ini monolognya, kamu bacain ya. Coba aku mau lihat kamera. Action. Purnama di ratapimu Ramdurjana. Diriku bersedih meratapi nasib. Seperti anak tiri yang selalu dihampiri mulut yang berbicara serta merta. Kat. Gimana mas? Kenapa? Bilang, gak kerekam tadi. Sorry, ulang lagi. Kameranya lupa ngerekam gitu. Gak kerekord ya tadi? Gak kerekord ya? Iya, ulang ya. Gimana sih? Lu orang semua dasar lu kameramen amatir lu bertiga. Sekarang lo minta break, minta udahan dulu syutingnya sebentar, break istirahat sebentar. Semua tinggalin Dennis di situ. Kita break bentar, mungkin intensi udah mulai tinggi, pusing. Lu buang waktu gua. Ya. Amatir sih ya, lu juga. Jangan. Gua aja acting bagus-bagus, lu nge-record juga kagak. Kita break dulu, break semua ya. Ya, kameramen break ini istirahat ya. Oke, sekarang Andre masuk bawa agent Marlin. Jadi agent Marlin ini adalah penanam modal untuk film ini dan dia datang dari Korea. Kita lihat nih, pakai bahasa Korea, Dennis bingung pasti. Aduh, panas banget. Kenapa? Gue disuruh nunggu dari terang sampai gelap. Kamu ngobrol dulu sama ibu ini ya. Jadi ini ibu Marlin. Oke. Dia ini investor terbesar kita di film dokumenter Human and Dog. Oh, ibu Marlin. Yaudah, saya ibu, punten ya ibu. Saya tinggal dulu ya. Kamu ngobrol dulu ya sama dia. Oke. Marlin, lo ngomong aja bahasa Korea, ngaco aja. Dennis pasti bingung nih, karena dia pasti gak ngerti artinya. Biar Dennis tanggepin lo, dia gak ngerti, biar aja lo ketawa, lo nangis. Pokoknya lo ngomong pakai bahasa Korea aja. Maksudnya lagi? Duduk, Bu. Kusun. Oh, can you sit down? Sit! Ani, kaji aniyeyo? Can you speak English? Ani. Irumi nuguseyo? Irumi. Irumi saha. Irumi no. Can you speak English? Hanguk malas hareyo. Hareyo! Bingung nih nanggepnya. Oke, Denny suruh gonggong kayak anjing. Suruh praktekin. Kang Haji! Au! 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 Au!
Adri masuk lagi dan nanti lo dialog berdua sama Arlin pakai bahasa Indonesia ya. Gimana, Bu? Gua kagak ngerti nih ngomong apa sih lu kasih gua orang bahasa mana? Ibu gimana? Responnya dengan artis pengarang bantu kita, Ibu? Oh, aman kok. Aman. Saya suka sama dia. Aman ya? Oke. Ibu, Ibu mau gimana cabut dulu? Iya. Kok jadi bisa ngomong bahasa Indonesia? Dia ngomong bahasa planet sama gue tadi. Kagak sih gua udah ngomong. Tuh. Siap ya, Bu. Dia ngomong bahasa planet lagi. Si Dedi bingung deh. Ternyata bisa bahasa Indonesia, Bu. Ya udah kita lanjut aja syutingnya. Ya udah, ya bukan. Ini waktu ntar kita tunggu Nino dulu ya. Aduh si ganteng mana lagi ya. Sabar ya. Sabar. Panas gue. Ya aduh Nino, gimana? Ayo. Tadi sudah enak sih istirahatnya. Gimana ini aman? Udah tenang? Udah jago belum? Tadi sih udah latihan. Gue cuma ada waktu sekitar 5 menit. Oh my god. Roll. Kamu bisa? Ya udah yuk, bisa lah. Oke. Langsung roll. Oke ya. Mulai adegan film ini ceritanya Coco akan tenggelam kolam berenang dan suruh Dennis cerita dalam filmnya dia nyelamatin anjingnya suruh nyebur. Dennis suruh nyebur. Ayo. Action. Ayo. Ayo nyebur dulu. Anjingnya duanya. Iya. Terus. Terus. Coco. Ya, teriak Coco. Coco gitu. Oh my god, Coco. Kenapa Coco? Jangan tenggelam, sini ada mami Coco. Totalitas kok. Coco, kenapa Coco? Ekspresi. Ada apa Coco? Coco. Coco. Nangis. Coco. Ketawa. Eh, kok anjing gua tenggelam di suruh ketawa? Gimana sih lu? Gimana sih? Oke ya, oke kameramen. Pak, ini mah pinteran anjingnya, Pak. Iya ya. Eh, kurang ajar itu kameramen sini lu. Adria langsung bilang, Adria, oke, finish, cut. Selesai syutingnya, hari ini selesai, kita lanjut besok lagi. Udah. Ya udah kelar ya hari ini ya, kita bungkus semua ya. Eh, apaan nih? Gak sesuai perjanjian, tadi katanya si Nino abis gue. Tuh, gak dengerin. Tuh. Udah lah, males gue. Si Dennis protes kok Nino gak nyebur. Udah, gue males sama produser abal-abal, sama kameramen abal-abal, lu semua amati kan, gue gak mau. Kontraknya batalin aja. Udah, dia masuk. Yuk kita temuin, gue pura-pura lagi lihat. Sini, kita gak sengaja ketemu di sini. Ayo dong, Neng. Jangan, pegang, punya pepeng, pegang. Jangan dulu ya. Enggak, udah gue mau pulang aja, malas. Say, kita bisa ngomongin baik-baik. Gak ada. Kita bisa ngomongin baik, itu dong. Ini ada. Itu buat Nino, apa sih, tadi syuting. Ini Tante Denny sini diajak Syuting. Kamu kan mau bikin film, kok sama Denny ya? Udah profesional banget, ngeluh-ngeluh banget, protes-protes mulu. Ya anakku yang gak profesional, dari tadi gue dikerjain mulu, anakku gak profesional. Gue tuh kan baru bayaran malu nih ya, anakku tuh cari perkara mulu sama gue. Jadi intinya adalah? Iya, temanya itu om. Lu merasa dijebak? Iya. Enggak, iya emang iya, lu gak profesional. Lu dijebak sama siapa? Sama dia berdua, dia gak profesional. Sorry Anis ya, anakku gak mau kejebak-jebak lu jadi macam-macam. Emang benar, kok lu jadi berantem sama gue? Enggak, dia juga gak mau kejebak lu. Ya terus gue jebak diri gue sendiri? Enggak lah. Terus? Ya udah, ini kita jebak lu. Dasar lu cuma settingan. Ya gue setting biar lu bingung, biar lu panik. Terus dikit tadi yang nyinggung sama gue, yang ada Ambon datang itu. Oh gak tahu gue. Yang dep kolektor tukang utang? Nggak tahu. Nggak tahu sekarang, tapi tahu tadi itu gue. Kurang ajar. Itu tadi yang gue nyanyi itu sampai gue sesek nafas. Itu gue. Itu kurang ajar banget. Panik ya? Panik ya? Pasang orang.